What's up, gengs? Welcome back to CWS Bros. Ya, di video kali ini kita nggak akan nge-review makanan, tapi kita bakal ngejawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian udah tulis di Instagram. Sekarang kita udah ada di salah satu coffee shop di Serpong. Ya, Poyet. Oh, boom. Tuh kan, gue promosinya ambil. Itu apa nih? Sama kayak yang gue ya? Kita udah bacain semua pertanyaan kalian. Ada yang oke, ada yang melenceng. Tapi baik banget yang nanya hal yang sama. Langsung kita jawabin aja, Tor. Silahkan, Tor. Ya, pertanyaan pertama dari Scross FLX. Kenapa namanya JWS Bros? Yang nanya-nanya kayak gini tuh orang yang belum ngeliat video introduction kita. Jadi JWS Bros itu awalnya tuh dari kayak gini. Jakarta Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, West Java. Dari Andovida Lopez. Kenapa kakak kalau taruh location di Instagram selalu unik-unik kakak? Nggak tahu sih kita juga. Ya random aja gitu intinya. Kaira Naida. Kak, kenapa dietnya selalu halu kak? Sebetulnya ini halu gara-gara Bandung. Sebetulnya salah lu kak. Dari R. Gina MC. Sebenarnya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sih. Kapan kalian akhirnya memutuskan untuk jadi YouTuber berdua? Pertanyaan itu related sama pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Ente ketemu Fixam dari mana? Ceritain asal mula kalian bisa buat channel YouTube. Lalalala, ini baik banget pertanyaan kayak gini. Pokoknya ini panjang banget ceritanya, terus ribet banget. Aduh, susah gimana ini ngejelasinnya? Gimana ya? Bikin videonya aja. Nanti kali bikin videonya ya. Tapi males, Tor. Ribet lah. Gak kayak gitu ceritanya. Pertama kali banget gue ketemu Victor itu dari arah. Terus udah gitu, waktu itu lagi di mobil. Lagi di mobil, ayo makan yuk. Kita cabut gitu makan. Kita tuh makan di Ayam gepuk yang di daerah Tanjung Duren. Terus makan, bla 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 bla. Yang ngobrol aja sih biasa. Kayak kan kayak baru kenalan, basa-basi busuk gitulah. Lu hobinya ngapain, bla bla bla. Lu suka masak? Oh iya, lu suka masak juga. Lu demen makan? Oh demen makan. Asik sendiri. Bikin channel tentang makanan yuk. Ya mau dari main doang. Kenal, makan bareng. Terus bikin channel, sudah jadi. Kak, makan-makan gitu bayarnya patungan atau sendiri-sendiri? Patungan. Kakak edit video pakai apa dan belajar edit dari mana? Jadi pertanyaan ini menjawab semua pertanyaan kalian ya, yang edit video, biasa video pakai kamera apa, editnya pakai apa, programnya apa. Oke, di sini gue syuting pakai kamera Sony A7S Mark II, pakai mic merek Takstar, murah, 450.000, kualitasnya cukup oke. Terus lensa gue pakai itu 16-50-nya Sony, tapi bukan yang Star Zeiss. Itu buat kejar autofocus pada saat lagi ngevlog. Terus gua ngeditnya itu gua ngedit pakai Final Cut Pro X yang ada di Mac. Jadi kalau kalian nanya Final Cut Pro X ada di Windows enggak ada. Ngegrading gua pakai Color Finale. Itu plugin dari Color Grading Central. Semua gua beli asli. Belajar ngedit gua dari YouTube. Siap. Ada yang nanya, inspirasi bikin video editan gitu dari siapa? Sebenarnya bukan terinspirasi sih, kita tuh kayak lebih ke kayak ngelihat Indonesia vlog-vlognya kayak gimana. Jadi sebetulnya kan basic gua kan film, sinematografi. Gua terbiasa harus ngelihat angle dan gambar yang bagus, bikin shot-shot bagus. Terus vlog di Indonesia rata-rata kan cuma begitu aja. Gini doang. Iya. Gimana caranya menggabungkan sinematografi yang gua pelajarin 4 tahun nih, gua gabungin sama vlog yang biasa, sama orang daily vlog biasa. Kalau di luar negeri mungkin Casey Neistat, Fun for Louis. Oke, next. Dari LUD, ko berencana buat bikin food challenge kayak Ditrix gak? Terus ajak subscriber buat join bareng. Kita sebenarnya nggak tahu kedepannya bakal ada konten apa aja. Kita juga kayak ini masih ngeraba-raba formula. Kita masih nyobain ini, nyobain itu. Kalian mungkin bisa ada, kalau ada saran atau itu, kalian bisa ini ya, tulis komen di bawah ya. Oh, bisa banget. Nah, jadi kita bangun channel ini bareng-bareng, ikut membangun channel yang kayak apa kalian maunya gitu. Yep. biar kita
fun bareng. Sama-sama enak lah. Yo, yo. Dari Iza underscore 165. Do makeup tutorial video. Kan channel makanan bos. Ada dari Andrea Yani. Bagi tipsnya buat jaga berat badan tetapi stabil padahal kalian suka makan. Oh. Jawabannya adalah ini. Cing. Gini aja gampang. Ini kalian makan ya. Terutama nih buat kalian cewek-cewek atau cowok-cowok. Gini Kai. Maksudnya gini, gengs. Ajarin deh. Gini. Kalian makan nih enggak apa-apa. Tapi kalian harus olahraga. Ada namanya olahraga 7 minute workout. Kalorinya itu luar biasa. Capek keringetan parah. Kalian badan tetap bisa fit tapi bisa makan. Iya. Ada dari Yulis Dars, kapan jelek? Enggak bakal bisa. Dari Faisal DFR, untuk rencana kedepannya channel ini bakal fokus kuliner atau random? Bakal terus tentang makanan. Entah itu masak, entah itu review makanan. Yo, yo. Terus dari Olive Ariella, what makes you different from other YouTubers? Explain why. So, because the question is in English, we will answer it in English. Okay, let's go Victor. Okay. What makes us different is, we make our videos seriously. Intinya adalah, what makes us different with other YouTubers is quality. Oke, ini buat kalian yang nanya kenapa kok uploadnya lama. Ada yang ngomong bosen nungguinnya. Bosen nungguinnya. Gini, kita mau banget ngikutin kemauan kalian kayak seminggu satu. Kita tuh punya standar, man. Kita punya standar segini, standar kita. Kalau kita ikut kemampuan kalian seminggu satu, kita bisa. Tapi standarnya segini. Segini. Ada gap di antara standar. Kita nggak mau standar kita segini. Kalau kita standar segini, berarti kita sama kayak yang lain, kita harus lebih biar kita bisa lebih maju. Yeah. Makanya kita agak lama, jadi ya standarnya bisa segini gitu. Simply karena Andi dan gua lumayan idealis ya kalau soal kualitas video. Dari Anthony Fett, halo Ton. Yeah. Apakah JS Plus akan keluar pulau? Yuk Ton. Yuk, keluar. Cing. Lu orang Cina apa bukan bang? Indonesia. Yoi. So guys, that's our video for this episode. Terima kasih ya udah bertanya ya. Yeah, hope you enjoy it. Mm-hmm. Stay tuned for our next video. Yeah, lihat saja lah, itu bakal keren banget. Kalau kalian ada ide kita bikin konten-konten apa lagi, tulis aja di bawah komen. Yeah, kita sangat terbuka. So don't forget to like, comment, and subscribe. See you, bye.